Berikut ini hasil kualifikasi MotoGP Valencia seri terakhir seri ke-20 Sabtu 5 November 2022. Dilengkapi dengan klasemen dan jadwal race hari Minggu. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan berita update selanjutnya. Berikut hasil kualifikasi MotoGP Sirkuit Ricardo Tormo Grand Prix of Valencia. Hasil kualifikasi pertama waktu tercepat diraih oleh Maverick Vinales, tercepat kedua Alex Rins. Hasil kualifikasi kedua, pole position diraih oleh Jorge Martin, start kedua Marc Marquez dan start ketiga Jack Miller. Untuk klasemen MotoGP dipimpin oleh Franco Bagnaia dari Ducati 258 poin, di posisi kedua Fabio Quartararo dari Yamaha Monster Energy 235 poin. Untuk jadwal race nanti GP Valencia 6 November 2022, Moto3 akan tayang pukul 5 sore, Moto2 pukul 6 sore lewat 20 menit dan MotoGP pukul 8 malam waktu Indonesia bagian barat. Juara di tahun sebelumnya MotoGP 2021, podium pertama diraih oleh Franco Bagnaia, podium kedua Jorge Martin dan podium ketiga Jack Miller.